Sudah naik ke atas. Ada ayunan anak. Bisa? Bisa. Kencang Lami. Ini udah direkam. Oke, tambah. Nopi katanya, Nopi. Nopi. Kakinya maju, nah. Ya, terus. Ayo. Napaknya yang di ini, yang ada talinya tiga ini. Uh-uh. Nah, biar aja. Nah, gitu. Yang satu masuk sini. Oh, gitu. Air lagi outbound. Ah, ayo palanya masuk ke bawah, turun. Bungkuk. Iya. Ali. Nomor 10. Kemkang Song Gunra. Ah, ini pohonnya di atas. Akarnya di atas. Oh iya, akarnya di atas. Ayo. Masih naik ke atas menuju ke tempat syuting drama King Mona. Nomor 11. Itu dia. Ayo, kita masuk ke dalam bambu-bambu. Gelap loh. Gelap loh. Keren. Iya, makanya. Ini kan syuting film, syuting drama. Kita udah sampai di tempat syuting drama The King. Ini di tengah-tengah hutan bambu. Bagus kan? Bambunya jarang-jarang. Nanti kita tidak tahu jalan. Di sana tempatnya. Ayo kita kesana. Kok bambunya? Oh, lap bambu saja. Tempat apa? Tempat syutingnya. Oh, syuting The King. Ya, sakit lagi. Terus berhenti. Nah, ini. Sekarang kita tempat udah syuting dramanya. Kita bagus kan? Biasa. Bagus. Nomor 11 sudah sini. Sekarang kita ke nomor 12. Oke, cerbal. Cerbal. Papannya yang menunjukkan bahwa
Hutan bambu ini banyak dijadikan syuting drama. Kundo 2014, Teho 2015, Kamunyo, Hare Yongin 2016. The King belum masuk ya? Belum masuk. Kapan kek lama ya? Kanan kiri bambu. Ada yang kecapean, minta gendong. Ke titik 16, begitu banyak cobaan. Capek. Tak sanggup, yang baju kuning. Istirahat dulu. Ini perjalanan pulang. Hati licin. Cukup terjal jalannya. Membersihkan sepatu. Ada juga debu-debu dari hutan dan sedang dengan pengocing ini. Iya. Ini tempat nomor 1. Nomor rintian terakhir, nomor 13. Bambunya unik. Nah, ini dia. Kukapcuk. Bambunya dia pendek dan luasnya ada 2. Oh, luasnya bertumpuk gini ya. Mm-hmm. Bersilang. Tuh. Yang mana? Yang ini. Ini Kyoan Min Hon. Dibangun tahun 1961. Yuk kita ke atas. Ah, capek. Tuh. Tuan rumahnya tuh. Wow. Tahun 61. Nanti umurnya ada berapa nih? 50-an. Wah, ada naganya di atas. Sana. Angkat ke atas. Sini, Al, menurut sini. Angkat lihat. Eci, gendong. Kimchi. Bukan. Buat masak nasi. Nasi ya. Nasi sup besar. Awas kena. Tapi udah enggak dipakai. Sekarang udah pakai rice cooker. Ah, itu tempat kimchinya di sana. Ya, itu gentong kimchi. Oh. Sana toilet, tapi toilet baru. Pohon. Wah, bagus. Yang tahu enggak fungsinya apa ini? Bus ini. Ini selalu ada di rumah-rumah lama ini. Buat apakah itu? Untuk menahan jendela setelah dibuka. Buka. Dilipat. Diangkat ke atas ini. Diangkat ke atas. Baru disambutin di sini. Oh, lihat engselnya itu. Jadi gimana Ji? Coba jelasin. Oh nggak boleh ya. Ini dibuka. Set. Ini ditarik ke atas. Nyek. Gitu. Terus diganjel di sini. Itu dia fungsinya. Fungsinya besi itu. Coba. Halloween ya. Coba. Coba ini. Jadi ini enggak ada penjualnya tuh. Munin Panme. Jadi kesadaran kalau mau beli taruh uangnya di situ. Duh, iya benar. Ditinggal aja sama yang punya. Halo, kita lagi di rumah apa tuh? Belang. Yuk. Ya, kita masuk. Ini kartunya, Bang. Ini kartu ada. Lihat kan, ini gelap, jadi kita masukin sini. Ini, nah.
Selamat datang. Iya. Wah, enak hotelnya. Ada apa? Ada mesin cuci loh. Dekat kita di dekat kompor. Ada mesin cuci, ada kompornya. Wah, Mami bisa masak. Ini di Kota Busan ya? Iya. Tempat tidurnya? Wah, besar. Enak enggak? Bisa 4 orang. Bisa 4 orang? Iya. Wah, kita di lantai berapa? Lantai 7. Lantai 7 ya. Wah, senangnya. Cimise? Iya. Tapi tahu enggak aslinya di mana? Mana? Lihat. Dekat kursi. Lihat kan, atas. Oh, ini aslinya Samsung. Iya. Wah. Lihat kacanya. Kacanya ini pemandangan. Wah, pemandangan Kota Busan. Yeay. 1, 2, 3. Terima kasih, Eji, memilihkan tempat yang bagus sekali.